Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung Nandeskin, pembangunan imah deret Taman Sari Hambalan Munggaran bakal dipit tembeyan ku pembangunan 180 unit tina jumlah 487 unit. Rerancang neta pembangunan teh bakal dikokolakeun dina bulan Februari anu bakal datang. Nyakaos kitu selesai jadi aset pamarentah Kota Bandung anu rarancangna bakal diwangun imah deret kalawan lega kurang leuwih 8.000 meter pasagi. Pihak pamarentah kota nataharkeun sababaraha hambalan timimiti nyorang pembersihan lokasi turta memenah lahan, merenahkeun pondasi tepi ka pangwangunan. Dina rongan mah eta pangwangunan bakal pungkas dina bulan Oktober nu bakal datang. Tina jumlah 180 meh 5 warga RW 11 Taman Sari bakal nempatan pamaunan imah deret hambalan munggaran sarta nu sejena bakal asup kana hambalan kadua. Kabid Perumahan DPKP Tiglu Kota Bandung Nunun Yuniati netelakeun dina tengah atau akhir bulan Februari bakal mimiti diwangun 180 unit kalawan waragat 66 miliar. Samalah sertifikasi lahan keur memejehna diproses di BPN Bandung, bari ngadago warga anu masih nyecingan imahna. Kalau lancar sih Februari, mungkin Februari pertengahan atau akhir ya kita mulai. Apa yang di sedang selesai sampai tahap pertama itu? Pertama-tama mungkin kita harus pembersihan lokasi dulu ya, pembersihan lokasi dan pematangan lahan. Kemudian baru pembangunannya kan dari pondasi dulu. Dari pondasi. Iya, pondasi. Berapa lama? Kalau biasanya sih sampai 6 bulan lah ya kalau untuk pembangunan. Kita merencanakannya kena warga Taman Sari salila 5 tahun moal ditibanan biaya sewa atau gratis. Ari dina tahun kagenep kudu mayar 50% sarta dina tahun satulina bakal ditalungtik sarta dievaluasi deui. Yuana Kurniawan, Bandung TV.